Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firda Setiawan dengan NIM 1964-1066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-94 dari aplikasi Fusion 360. Yang langkah pertama kita create sketch, kita pilih top plan, lembar dari bagian atas. Yang kita buat lingkaran dengan diameter 30, 40, 50, 30, 40, 100, dan 120. Oke, sini 30. Jalan lagi di sini. 40. Jalan lagi 100. Jalan lagi di sini 120. 30, 40, 100, dan 120. Oke, kemudian kita buat line di sini. Buat line di sini sembarang aja, ukuran yang penting tap derajatnya 45. Kemudian kita offset dengan jarak 4, jadi total ada 8. Set ini 4. Offset lagi ini minus 4. Oke, ini di delete. Kemudian trim bagian ini. Trim itu ini dan ini. Kemudian ini kita circular pattern bagian ini. Center point-nya pilih ini. Totalnya ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini kita ubah jadi 8. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, betul ada delapan. Kita cek ukurannya apa betul. Di sini 45 derajat ini dan ini. Nah, sudah betul 45 derajat. Sekarang kita trim lagi bagian ini. Oke, sekarang kita fillet. Filletnya di sini dia minta radiusnya 2, atas bawah sama semua. Fillet di sini 2. Kemudian di sini 2. Di sini juga 2. Di sini 2. Oke, enter. Yang ini sudah di-fillet, sedangkan yang lainnya belum. Ya, kita delete aja. Delete. Bagian ini kita delete. Delete. Kemudian kita circular pattern lagi. Bagian ini. Salah, ini pilih circular pattern, kemudian pilih ini sel ini total 8. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, total 8. Oke, ya, selesai. Ini kita extrude dengan ukuran 4. Oke, kemudian kita fillet dan ini ukuran 2. Oke, selesai. Itu
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.